para rombongan SKPK. Sudarlun warga Kecamatan Betung Ate Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kembali meminta pemerintah untuk menutup semua aktivitas tambang emas PT Emas Mineral Murni atau PT EMM di daerah itu. Ratusan warga berkumpul di halaman kantor Camat Betung Ate dengan memampangkan poster dan spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap aktivitas pertambangan untuk dihentikan di wilayah tersebut. Walaupun mungkin di media-media dijelaskan bahwa telah ada izin, telah ada ini, telah ada itu, kami sama sekali tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui apa isinya. Yang kedua, kami menolak tambang ini karena kami ketahui bahwa akan merusak lingkungan konservasi hutan yang dilindungi oleh negara. Dan kami telah menghormatinya. Pemerintah melarang menebang pohon, kami tidak pernah melakukan. Tetapi apabila tambang akan menggusur wilayah berpuluh ribu hektar, apakah perlu diberikan izin? Apakah tidak akan merusak? Apakah tidak akan membawa akibat kepada kami yang ada di Betung Ate Banggalang? Yang ketiga, Bapak Bupati, perlu kami saran sama-sama kita mempertahankan agar jangan hilangnya status dan situs sejarah Cuk Nyakdin, pahlawan nasional, atau kita coret saja nama Cuk Nyakdin di panggung sejarah nasional. Kita biarkan, apalagi pusaranya memang tidak ada di Aceh. Biarlah dia kemana yang mereka sukai. Dulu Betung Ate ini terkenal dingin, tetapi selama ini malam pun kita sudah mulai berkeringat. Mihara tambang pula. Yang nak jalan ataupun yang kata kena kata-kata kena sama di tambang diulang area kena sama. Bagi kaum perempuan, dengan segera. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambion TV.